Seorang pemuda mencoba ikut tes polisi dengan baju lusuh. Hal tersebut pun menjadi viral di media sosial. Memang mengikuti tes masuk polisi merupakan cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia. Beberapa persiapan sudah banyak dilakukan seperti belajar renang serta mempersiapkan kemampuan fisik lainnya. Namun, dilansir akun Instagram @viralka, memperlihatkan seorang pemuda yang mengikuti tes masuk polisi dengan menggunakan baju lusuh. Hal tersebut pun mengundang simpatik dari panitia seleksi penerima kepolisian. Ketika calon polisi yang bernama Muhammad Iqbal ditanya oleh salah satu panitia yang mempertanyakan kenapa baju yang dikenakannya sobek, Iqbal pun menjawab dan mengaku baju yang ia pakai adalah baju yang ia pinjam dari temannya. Kemudian panitia bertanya kembali kenapa tidak membeli sendiri. Lantas Iqbal pun menjawab kembali karena ketidakcukupan uang untuk membeli baju. Ini kenapa? Oh ya, Iqbal. Ini saya pinjam sama kawan, Pak. Kenapa nggak beli? Kemarin baju itu tuh uang. Orang tuamu kerja? Kerja dagang, Pak. Buka rumah, sarapan pagi. Ya, orang tua yang ibu. Kalau yang ayah sudah almarhum. Setelah mendengar penjelasan dari Iqbal, Alvin pun langsung memanggil salah satu panitia lain untuk dibelikan baju baru dan diberikan kepada Iqbal untuk digunakan saat tes selanjutnya. Atas kejadian tersebut mengundang beragam komentar haru dan simpatik dari netizen, serta doa-doa baik untuk Iqbal agar kelak menjadi anggota polisi yang hebat. Bisa News.id, Nindya Flarisa mewartakan.